Tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita dari Diktat Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami muliakan, apabila Bapak Ibu mempunyai putra putri yang mempunyai bakat tari, tidak ada salahnya untuk diikutkan berlatih bersama-sama di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah, khususnya Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana disediakan pusat pendidikan dan latihan yang dilatih oleh para penari-penari senior yang sudah cukup lama malang melintang di panggung-panggung hiburan. Dan tari Sulung Dayung ini tadi ditarikan oleh anak-anak usia SMP dan SMA. Sebuah bakat yang luar biasa di tengah-tengah era milenial ini, masih ada para remaja yang masih suka atau cinta kepada budaya Jawa, khususnya budaya Yogyakarta, yaitu tari klasik Golek Sulung Dayung. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang putra putrinya berbakat, kami persilahkan untuk didaftarkan di Diklat Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kabahuda DIY, di mana saat ini Ibu Nugroningsih diwakili oleh Ibu Linda Sudeni Esa Kasubag PU Banbuda. Kepada yang terhormat Ibu Linda Sudeni, waktu dan tempat kami atur.